Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam sesi coaching malam Rabu, yang mana tajuknya hari ini adalah perincian carta aliran proses urut pusaka bahagian pertama. Kenapa bahagian pertama? Sebab topik ni panjang, jadi kita break into dua. Dan fokus kali ini adalah tentang bagaimana hendak untuk mula dan untuk close kes-kes urut pusaka dan mendaftarkannya. Okey. Dan seperti biasa, segmen ini pre-recorded dan dipremierkan pada malam ini, dan tuan-tuan dan puan boleh mengikutinya. Dan apa juga soal jawab, bolehlah komen di ruangan live chat. Dan video ini boleh ditonton berkali-kali selepas ini, dan juga boleh dikongsi kepada rakan-rakan perundingan lain. Tapi ingat, untuk mendapat CPD hours, selepas tonton ini kita akan berikan pautan untuk kuis. Siapa-siapa yang menjawab kuis sahajalah yang akan dapat CPD hours. Jangan risau, sebab sebenarnya itu proses pembelajarannya betul. Bila kita dah belajar, kita kena menguji ilmu kita dengan menjawab soalan-soalan kuis. InsyaAllah, jika tuan-tuan puan tonton, dengar, faham dan jawab kuis, dia akan menjadi lebih berkesan. Okey, sebelum kita mula, saya nak berkongsi tentang mereka-mereka yang telah betul caranya, ikut keadaannya dan akhirnya dapat pengiktirafan. Dan di sini saya ingin mengumumkan mereka-mereka yang dapat ataupun ditawarkan di dinobatkan sebagai pemenang-pemenang anugerah bulanan. Okey, pengumuman skim insentif Mei 2021. Pertama, saya nak kongsi mereka-mereka yang mendapat anugerah Journey to Success. Pertama, kita dapat Puan Munira binti Mustafa, penerima anugerah J2S. Untuk makluman, Puan Munira juga telah 2-3 hari ini close kes-kes korban, sebab beliau juga selalu mengikuti sesi boiler room. Jadi tuan-tuan dan puan juga digalakkan untuk menghadiri boiler room kita setiap pagi pukul 11. Ya. Okey, selain pada Puan Munira, kita ada seperti biasalah, kalau tidak jutera pusaka kan. Jutera pusaka juga menerima anugerah J2S bulan ini. Dan seperti biasa juga, Cikgu Miza, orang yang sama je, mana orang lain ni? Penerima anugerah J2S bulan Mei. Dan seorang lagi, orang lama, orang biasa juga, Tuan Hari. Jadi ini nampak orang yang mendapat Journey to Success. Dan kita juga ada anugerah konsisten. Nampaknya bulan ini tidak ada siapa dapat top recruiter dan top solusi. Okey, yalah, PKP kan, payah. Dan kita ada konsisten achiever, maksudnya mereka setiap bulan tidak putus ada J2S. Jadi seperti biasa, kita lihat, harap-harap tuan-tuan dan puan-puan di sana dapat mengambil semangat daripada mereka ni. Jadi kita ada Tuan Haris, jutera pusaka Zul Hazmi dan juga Cikgu Miza. Jadi mereka-mereka inilah yang setiap bulan tanpa gagal sentiasa mendapat J2S. Saya percaya tuan-tuan dan puan-puan boleh kalau ikuti Koci Malam Rabu, faham, jawab kuis dan juga amalkan. Okey, itulah tuan-tuan dan puan. Alright. Jadi kita masuk kepada topik coaching kita malam ini. Okey. Perincian carta aliran proses urut pusaka bahagian pertama. Okey. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak beri sedikit konsep untuk berjaya. Ini basic je. Selalunya kejayaan itu adalah gabungan beberapa usaha yang betul. Jadi kena tahu apakah usaha-usaha yang betul digabungkan. Dia tak ada satu usaha je. Kadang-kadang nak dapat kejayaan yang betul-betul itu adalah gabungan usaha-usaha yang betul. Macam mana kita nak tahu gabungan usaha yang betul tu? Kita ikuti contoh orang yang berjaya. Jadi tengok apa yang Nur Hazmi buat, tengok apa yang Zul Hazmi buat, tengok apa yang Cikgu Miza buat. Okey. Now, bila kita cerita tentang urut pusaka, kita dah masuk dalam topik. Pertamanya, urut pusaka ni sangat penting. Saya dah kongsi dalam bulan April tentang strategi urut pusaka. Kenapa penting? Sebab
Bila kita ada urus pusaka, kita akan dapat track record segera. Kalau kita dapat selesaikan dengan baik, wali-wali kata, oh, mahu pusaka bagus. Dapat selesaikan dengan baik. Begitu juga bila kita urus pusaka, kita ada potensi dapat kes urus pusaka daripada siapa? Daripada waris. Kita jumpa untuk urus pusaka arwah ayah, rupanya arwah mak pun tak buat, arwah datuk pun tak buat, arwah adik pun tak buat. Tak urus lagi. Ya? Banyak yang berlaku macam ni. Dan apabila kita buat urus pusaka juga, akan ada potensi untuk dapat rancang solusi. Dia datang untuk pusaka datuk dia. Tetapi kita tengok juga, kita boleh juga bantu mereka untuk pastikan ayah dia juga ada perancangan legasi. Jadi banyak potensi. Ya? Dan setiap urus pusaka juga, sebab ada waris, akan adalah potensi-potensi waris yang berminat untuk jadi perunding. Pun telah banyak terbukti, bila kita pergi saja ada yang berminat untuk jadi perunding, ada berminat untuk buat hibah, ada berminat untuk urus pusaka sebelah apa tu, mertua dia sebagainya. Itu dia. Dan juga kita boleh promote mereka untuk hadir ke kelas pusaka, kita boleh promote kita punya himat runding. Mungkin di situ adalah titik permulaan untuk mereka mengenali kita dan mula rapat dengan kita. Dalam situasi ini juga, kalau kita jumpa kes-kes pusaka, kita juga ambil peluang untuk promote My Korban. Okey, sekali jalan lepas, tak ada susah-susahnya, tak sibuk pun. Tambah buka mulutnya. Ya? Okey, kenapa penting urus pusaka? Jadi ia sangat penting. Alright. Dengan ramai kata, Tuan KA mana nak dapat kes pusaka ni? Ya Allah, banyak sangat. Sebab apa? Kalau kita tahu kat luar sana ada 80 bilion harta terbuku, tentunya ada ramai wari-wari yang berharap dapat cairkan dan mereka dapat harta itu. Banyak. Kita kena cari. Ya? Okay? Itu waris-waris kepada harta yang dah beku lama, setahun, dua tahun, 20 tahun. Okay? Banyak. Hanya kita yang kena buka mulut, gebang-gebang dan mereka tahu nak pun tak kita. Dan satu lagi apa? Setiap hari ada orang meninggal dunia dan setiap hari juga ada pusaka yang terbeku. Jadi wari-wari pun perlu cari garu pala, nak cari siapa, jadi kita kena wawarkan. Dan terbukti kalau kita sentiasa berada dalam ruang media sosial, bila ada kematian kadang-kadang orang akan tahu nak cari siapa. Okey? Jadi kena rajin dia bang. Dan campur-campur dua, maka adalah waris yang nak harta. Sebab bila meninggal dunia, harta itu buku. Waris akan berminat untuk menguruskan sebab dia nak dapat harta itu. Okey, itu hakikatnya. Berbeza dengan perancangan legasi, orang tak nampak. Tetapi yang pusaka ni, aku dah nampak rumah ni, aku nampak duit ni, aku dah 1 juta arwah itu buku. Dia nak cari jalan untuk mencairkan. Dia akan cari siapa yang boleh tolong buka kunci itu. Okey. Tetapi, mereka-mereka ini mestilah kenal mahu pusaka. Mestilah tahu you all ni perunding mahu pusaka. Tahu. Lepas tu dia perlu yang bahawa untuk cairkan perlu ada proses perundangan, kena cari pakar. Lepas tu dia mahulah sebab dia tahu yang mahu pusaka dah selesaikan banyak kes. Dan dekat, maksudnya walaupun jauh kita boleh buat Zoom meeting dan dia pandai online untuk video call dan sebagainya. Ataupun hantar maklumat melalui WhatsApp. Dan mereka juga mampu untuk bayar, mampu untuk duduk, mampu untuk bermuafakat. Dan ini tugas kita. Semualah untuk cari orang yang kita perlu sekolahkan. The word is sekolahkan, sebab di luar sana ramai ada ajaran sesat, ada minda yang tak betul yang kita perlu sekolahkan. Barulah mereka tahu, mereka perlu, mereka mahu, mereka nak dekat dengan kita, kalau tak mereka jauh, ya. Dan mereka mampu untuk bertindak. Mampu untuk bertindak, tak mestinya ada duit. Mampu untuk bertindak, maksudnya dia boleh buka media dia, boleh kumpulkan wari-wari dia, dan juga boleh bermuafakat dan boleh bayar. Okay? Itu tugas kita. Now, orang selalu tanya, Tok KA ni sebut PDM mana yang kita nak pakai? Okay. PDM mana satu yang kita nak gebangkan yang kita ini ada khidmat urus pusaka? Ada tiga. Pertamanya, kita hantarlah PDF pengenalan. Maksudnya, ujung dia form/LWP, laman web perunding. Tapi jangan lupa letak you all punya kod ke ujung tu.
Macam tu Aida, Aida my pusaka. Tu Harmiza kalau Cikgu Miza. Ramailah. Jangan tak tahu, tapi tak, bagus kita boleh buat ni ramai orang buat sedar. Oh, my pusaka ada PDM. PDM tu apa? Contohnya pagi tadi kita punya Jabatan Himat Perundia kata ramai orang telefon bertanya, PDM tu apa, macam mana nak pakai? Okey. Tools dah ada lama tapi kadang-kadang ramai orang tak tahu kita ada dan tak pernah berminat untuk guna. Penting guna. Jadi inilah link yang paling kita gebang-gebangkan sebab di dalam tu ada macam-macam. Kalau nak tahu apa dalam tu kliklah. Jangan tunggu saya nak cerita. Jadi klik apa dalam tu, tak susah nak klik. Okey, buka benda ni nanti kliklah, keluarlah benda lah tu. Apa benda dalam tu. Itu satu. Sebab video yang pengenalan ni ada video tentang mahapusaka, ada video tentang perancangan, ada video tentang guru pusaka, ada video tentang apa kerjaya dan juga ada pilihan untuk dipilih mana satu dia nak. Okey. Bila dia isi, kita punya list lah. Kalau close, kita punya case, kita punya commission. Mudah saja. Now, lagi satu ialah, kalau kita tahu orang meninggal, kita hantarlah, assalamualaikum. Nak tahu tak siapa waris faraid arwah ni? Kita ada menyediakan khidmat anisa faraid percuma. Nah, hantar dia dulu. Kalau dia tak tahu nak isi, kita call depan dia. Okay, aku tolong kau isikan. Ni arwah ayah meninggal, mak ayah dan lagi tak. Isteri berapa, anak berapa, laki berapa, perempuan, lepas tu apa harta arwah ayah ni. Kita tolong isikan. Lepas tu kita send, nanti dapat kepada apa jabatan apa counseling, kita akan hubungi dan kita akan beri penerang. Percuma. Tapi ini adalah satu cara untuk mendekatkan mereka kepada kita. Jangan minta duit dulu. Ada orang terkejut. Eh, ya ke? Maksud aku ada benda ni? Ada, kita je yang tak tahu. Ya. Jadi PDM analisa faraid gunakan. Apa dia? Samanya awal dia, tapi dia punya kod dia AFUP analisa faraid huruf pusaka. Jangan lupa slash kod ID PDM anda. Faham? Okey. Now, satu lagi yang kita juga boleh gebang-gebangkan adalah PDM khidmat runding huruf pusaka. Ini kalau contohnya orang tu dah meninggal lama, apa tu arwah meninggal lama, waris tak tahu nak buat. Kita kata, "Ha, dia datang mengadu kat kita. Jangan layan. Macam inilah. Aku daftarkan kau dekat khidmat runding, biar ada kitanya pakar yang akan tanya. Aku pun tak faham sangat nak tanya." Contohlah kalau you all baru lah. Tapi jangan jawab tu sentiasa. Nanti kita kena pandai juga macam mana nak dapatkan fakta kes dan juga close. Okey. Ini tu yang baru. Kita boleh daftarkan khidmat runding huruf pusaka supaya mereka daftar dan ianya percuma. Nak tahu apa isi dalam tu? Tengok, klik dan sampai ke bawah. Di situ juga kita akan minta mereka mengisi maklumat. Kalau mereka tak tahu nak isi, kita hantar dia dulu, kita call dia, meh kita buka sama-sama, aku tolong isikan. Apa tu hantar? Dah, itu dah namanya mini closing. Closing tak berbayar tetapi at least nama dia, minat dia, harta dia, data-data kes dia kita dah tahu sedikit. Ini saja yang perlu kita gebangkan. Okey, jangan lupa kalau tak pernah ada kes, kalau saya tanya buat tak? Kalau tak buat memanglah itu antara sebabnya sebab kita tidak membuat perkara-perkara yang betul. Ini dah dinyatakan ini kena buat, kalau tak buat memang tak ada kes. Okey? Alright. Now, kita cerita dengan safe funnel. Jadi yang pentingnya kita kena ada leads yang berkualiti, yang tahu, perlu, mahu, dekat dan mampu. Gabungkan dengan faktor-faktor lain seperti skill untuk gebang, frekuensi menggebang, skill untuk bercerita, itu pun tak payah sangat sebab boleh cut and paste ya apa karangan-karangan yang dibuat oleh HQ. Skill untuk fact finding ada borangnya. Skill untuk cadangan simple je, huruf pusaka satu je cadangan kita. Buka file. Apa dah susah-susah nak tahu skill? Jumpa dia orang, buka file. Jumpa dia orang, buka file. Jadi satu je berbanding dengan perancangan ada macam-macam consideration huruf pusaka tu lah. Kau tak mula macam mana kita nak tolong? Kau tak buka file macam mana kita nak bantu? Okey. Skill cadangan simple. Nanti saya akan juga tunjukkan dia skrip yang kita nak berikan untuk sekolahkan minda waris itu untuk jangan membawang, jangan tangguh-tangguh, jangan mengadu domba dan memburuk bukan waris tetapi bertindak untuk selesaikan kes pusaka ni. Okey. Skill pujuk. Itu pun ada dalam skrip nanti saya tunjukkan. Skill kutip duit. Alamak, cik, ni bank account, bank ni RM53, nanti aku daftarkan. Habis cerita. Okey,
Inilah yang kita akan belajar hari ini, macam mana untuk buka fail. Okey? Ha, itu simple. Dan sepatutnya skill ini semua perunding ada kemahiran ini. Okey, kalau tak ada rugi. Okey. Now, kita mula dengan prospek pusaka yang siapakah prospek-prospek yang berkualiti? Ha, untuk urus pusaka, kalau macam perancangan legasi adalah pemilik harta. Kalau urus pusaka ialah waris, salah seorang waris. Kalau warisnya ada 12, salah seorang pun boleh mula jadi prospek kita. Okey. Tetapi waris macam mana yang kita nak cari? Ha, ini ada senarai-senarai prospek pusaka yang berkualiti. Kenapa berkualiti? Lagi berkualiti prospek itu, potensinya untuk terus close dan terus selesai sangat-sangat tinggi dan tidak memeningkan kepala kita. Okey? Pertama, waris kepada pelanggan mai pusaka yang ada hibah. Kadang-kadang pelanggan yang mai ikatan, pelanggan warisan pun kadang payah juga. Dan mereka juga dah cukup dana pantas. Kalau tak percaya, tanyalah kes-kes Cikgu Mizah contohnya. Dia ada banyak kes yang dah meninggal dunia. Dan Alhamdulillah, mereka juga meninggalkan pesanan, meninggalkan wasi, mereka juga meninggalkan duit tunai. Jadi, senang diuruskan. Dah banyak kes-kes pelanggan mahu pusaka meninggal dunia disebabkan mereka dah buat cantik, dah ada hibah, dah ada dana pantas, dah ada wasi, dah ada dokumen, mudah diselesaikan. Siapa punya komisen? Owner of the perancangan lah punya komisen. Contohnya, you dah buat seorang ni kasih ataupun amanah. Lepas tu dia meninggal dunia. Lepas tu hari jumpa kita, kita closekan. Dia ambil urus pusaka, bayar perkhidmatan dengan dana pantas yang disediakan. Jadi, kes itu juga tetap milik perunding, tertakluk kepada perunding itu, lesennya masih hidup. Kalau dah banti, you biarkan lab, tak ada lah. Ya? Okey, itu pertama. Jadi, lagi ramai kes perancangan legasi kita, lagi ramailah kes urus pusaka yang akan datang. Jadi, kalau tengok macam Cikgu Mizah, Zazmi, dan ramai lagi, mereka ada banyak kes, akhirnya ada yang meninggal, maka ia akan menjadi kes pusaka mereka. Ya? Okey. Dan apa lagi? Waris kepada waris yang baru meninggal. Saya pun dapat satu kes malam, baru meninggal 2-3 minggu. Saya banyaklah kes. Kenapa dia call kita? Sebab dia dah kenal kita. Jadi, the moment dia ada ahli keluarga meninggal, dia akan call. Jadi, kenapa waris yang baru meninggal tu senang diurus? Sebab selalunya maklumatnya jelas, hartanya belum diagih-agihkan, harta tunai ada, waris tak ada berlapis. Dan keluarga-keluarga arwah masih lagi rapat, masih lagi bersedih, masih lagi sayang pada arwah, nak pastikan arwah sejahtera. Jadi mudah. Ya? Jadi kalau boleh, bila kita selalu gebang, ada orang meninggal ni, dia akan cari kita. Jadi dah dapatlah list yang berkualiti. Kalau orang tak tahu kita siapa, dia hantar pada perunding lain. Okey. Itu dua. Dan kemudian waris kepada harta pusaka yang bernilai tinggi. Dia ada harta yang beku ni, tak kisahlah dah berpuluh tahun, tapi adalah 1 juta ke, 2 juta ke, 500 ribu ke, masih beku. Waris akan datang cari kita untuk main pusaka, macam mana nak tolong cairkan harta ini. Tetapi dengan syarat adalah seorang atau dua orang waris-waris yang ada duit untuk keluar duit, keluar dulu. Sebab ada juga kes yang mana, itu termasuk dalam prospek pusaka yang bermasalah. Harta ada, tapi sekok pun tak ada duit, ataupun ada duit yang sanggup untuk keluarkan modal dahulu. Itu jadi masalah. Tapi kalau ada harta pusaka yang nilai tinggi dan ada seorang waris yang berkemampuan yang boleh tolong advancekan, bukan dia hangus pun, dia advancekan, dan kemudian kita juga akan kata bila dapat duit arwah, kita tolong bayar balik. Ini pun mudah untuk kita close kalau prospeknya sebegini. Ini. Okey, lagi satu, waris kepada pelanggan mahu pusaka juga. Tapi dia ambil maikatan je, warisan, tak tinggalkan duit pun untuk urus pusaka. Tetapi sebab wasi dah tahu dan wasi juga mungkin ada kemampuan. Kita ada masalah juga kadang-kadang kalau arwah ni buat dengan kita, kita dah nyatakan suruh dana pantas tapi dia tak peduli pun, ataupun dia dah buat dana pantas, lepas tu dia keluar balik, dia joli. Contohnya dia dah kata, dia ikut cakap kita, ada 5,000 dalam tabung haji, tapi bila meninggal dunia, 5,000 dah habis dah.
Jadi macam mana nak mula? Jadi kita boleh kasih mak runding, tetapi kalau waris waris ada yang mempunyai kemampuan untuk bayar dan telah diberi kefahaman melalui sesi pertama, maka boleh gerak. Okey. Itu ini adalah empat prospek guru pusaka yang you all kena cari. Kalau dapat ni mudah. Ya, tetapi malangnya kebanyakan kita ni suka tarik. Sebab kita tak faham, maka kita jadi magnet kepada prospek pusaka yang susah-susah. Apa maksudnya? Kita asyik dapat kepada waris arwah yang telah meninggal lama, datang bawa geran yang warna kuning, koyak-koyak dah. Ni arwah moyang saya ni, macam mana ni? Dah berlapis-lapis, rumit, mahal, dan diorang pun tak ada duit. Jadi, susah. Kalau ada macam tu, fokus kita ialah ngatakan benda ni payah. Tuan-tuan dan perempuan yang datang jumpa saya ni, cuba jangan jadikan tuan-tuan jumpa saya nanti jadi masalah macam ni. Sementara kita nak selesaikan ni, insyaAllah ada cara, tetapi tuan-tuan jangan tangguhkan buat rancangan legasi. Paling tidak pun main ikatan. Supaya kok meninggal besok lusa, tak jadi macam ini. Okey, itu cara kita. Saya selalu kalau jumpa-jumpa yang KKJ ni, dengar-dengar cakap, assalamualaikum. Kalau dia tak nak buat, assalamualaikum. Nantilah kalau you all fikir nak apa buat untuk diri sendiri, datang jumpa saya. Yang arwahnya ni, kalau nak buka file lah, RM50. Okey? Itu pun kadang, dia bayar. Nak tak nak bayar, macam mana kita nak selesaikan? Okey? Jadi inilah prospek pusaka yang payah. Kes yang dah lama meninggal. Ataupun, mungkin baru, mungkin lama. Tetapi warisnya maklumat tak lengkap. Selalunya berlaku pada kes yang lama, tapi ada juga yang kes baru ni kan, sebab dia ada kahwin banyak tempat, bercerai, kahwin, cerai. Jadi anak-anak dia bersepah, tak ada maklumat tentang waris-waris dia, ataupun dia anak angkat, dia diberi orang dan sebagainya. Dia tidak ada apa tu maklumat yang jelas tentang dia punya struktur keluarga dia. Itu pun payah juga. Dan ini selalu waris tamak nak pusaka, tapi kedekut nak bayar kos. Lepas tu tertutup hati untuk bermuafakat. Dia nak je, tapi tak nak masuk campur, tak nak buka fail, tak nak berbincang, tak nak keluar duit. Kalau jumpa macam tu pun cepat-cepat, assalamualaikum, next. Bukan kita sombong, tetapi jangan, sebab ramai perunding kita kadang terpaksa melayan-melayan, lah mengharap tak dapat apa-apa. Orang macam tu kita kena sekolahkan je. Kalau tak, you tak pandai sekolah, hantar pada kita untuk sesi himat runding, biar kami sekolahkan. Ya? Dan kadang-kadang waris kepada pusaka yang sedikit. Bukan kita, ini, ada orang tu datang jumpa saya, harta arwah hanyalah motosikal satu je. Yang kita inilah, yang lain tak ada. Ataupun adalah sikit rumah satu. Tapi yang nak menuntun ada 18. Ataupun tanah suku Eka. Ini ada ke? Tanah suku Eka, nama arwah separuh. Lepas tu yang nak uruskan, yang punya hak ada 20 orang. Jadi macam mana? Jadi kalau kes macam ni, mungkin dia katalah, bukan tak boleh, tapi apa, prosesnya rumit, kosnya tinggi. Kalau harta ini bernilai RM40,000, kalau kosnya nak urus pusaka pun RM30,000, berbalik tak? So macam mana? Tak boleh apa-apa kan? Boleh. Apa dia? Ambil iktibar. Maksudnya nak buat boleh, tapi akan jadi mahal rantai daripada buruk. Tapi kita ada peluang, kita masih hidup, kita ada harta. Janganlah kita biarkan harta kita nanti jadi macam ni. Kan? Itu ceritanya. Dan lagi satu, waris kepada arwah yang tak sempat membuat perancangan. Ini banyak. Kenapa dia nak buat? Sebenarnya dia tahu risikonya, tapi tak sempat. Ada yang bakal perancangan kita, nak buat, tak buat. Ada juga yang dah bayar deposit, lepas tu tangguh, meninggal dunia. Ada juga yang dah bayar penuh, tapi kita minta dokumen, kita minta hasrat, kadang tu dia tangguh, lalu meninggal dunia. Yang nak kes macam ni kadang juga payah. Tambahan lagi, kalau dia tidak sempat melantik wasi, dan wasi pun tak pernah kenal kita, dan dia juga tidak meninggalkan, tak dapat. Jadi inilah prospek-prospek susah yang kita cuba elakkan. Dan kalau boleh, kita dapatkan prospek-prospek yang berkualiti seperti ini. Macam mana cara nak jadi magnet pada prospek berkualiti? Cara kita promote, cara kita pancing, cara kita terang. Itu penting, ya. Alright. Now,
Apa lagi? Ha, tapi apa pasal solusi rumah pusaka ni tak ramai yang? Ramai takut. Ramai jumpa saya. Saya takut. Tak kena buat. Ha, takut sebab tak pernah nak belajar caranya. Caranya tak susah. Okey. Sebab macam saya kata tadi, dia punya intro solusi ataupun apa tu opening solusi ni hanyalah buka file. Ya? Okey. Ini yang saya nak ceritakan. Supaya you all semua tak takut untuk close case urus pusaka. Kita dah bincang dalam sesi yang bulan lepas tentang apakah prosesnya. Ha, jadi sangat penting. Ya. Kalau kita jumpa prospek yang berkualiti lah sebaik-baiknya, kita boleh jumpa online ke, call ke, jumpa face-to-face ke, dapatkan fakta kes. Dapatkan, apakah fakta kes dia? Analisa faraid keluarga dia, senarai aset-aset arwah ni, senarai apakah dokumen-dokumen yang dia pernah buat, kok ada, selalunya tak ada lah. Ataupun isu-isu berkaitan. Ini namanya fakta kes. Tanya dulu. Lepas tu, walaupun kita ada perkhidmatan daripada HQ, saya nak juga you all faham cara nak fakta kes dan faham nak bentangkan risiko. Nanti tengok skrip saya. Dalam skrip yang saya share nanti akan ada kedai-kedai untuk membentangkan risiko. Yang kalau tak buat apa-apa bahaya, kalau buat bagus. Baik, kita nak buat needs creation. Dan kemudian, pitching senangnya. Tuan, sebaik-baiknya, start hari ini. Jangan tanggung-tanggung. Ha, itu pun terkandung dalam skrip yang akan saya share hari ini. Ramai orang tanya, apakah skrip power yang saya selalu pakai? Ha, inilah saya nak kongsi. Ya? Okey. Lepas tu, apakah adanya solusi untuk urus pusaka? Ada tiga. Ha, kalau you tak pandai yang SPMW dengan KJK, tak apa. Tahu dulu macam mana nak buka file. Ya, itu namanya first step easy closing. Ini proses ni kita dah belajar 4 minggu lepas dalam topik strategi bulan April sebenarnya. Strategi urus pusaka. Okey, tetapi dalam ni sama je. Kita kena tahu jumpa, dapatkan fakta kes, pitch, buka file dan lepas tu collectlah RM53. Okey, itu je. Tak susah kan? Okay, now. Mana nak dapatkan borang fakta kes? Itu pun saya dah kongsi dah. Nah, nanti insyaAllah apa lepas ni saya akan juga hantar link. Okay, untuk dapatkan download borang fakta kes urus pusaka. Okay, supaya you boleh guna untuk dapatkan fakta kes dan boleh guna untuk mulakan analisa dan pitching cadangan solusi dan close. Okay. Ini gunakan benda apa orang fakta kes saya dah download di akademi dan saya akan juga nanti kongsikan Google Drive ni link untuk you all download. Pastikan ada dalam handphone, ada dalam laptop, lain kali senang kita nak pakai. Yeah? Okey, itu satu. Okey, bila dah close, PDM mana yang you nak pakai? Okey, dia yang pertama sekali ialah PDM buka file, okey. Dia punya ujungnya KUP, kes urus pusaka / kalau nak daftar pun mestilah letak you punya kod PDM. Barulah kita tahu yang pendaftaran itu adalah dari you all. Kalau you hantar AIDA-nya, nanti kita anggap AIDA punya kes. Kalau you tak ada apa-apa pun, kita anggap direct, tak tahu siapa punya. Okey, nanti susah kita nak trace. Jadi, semua orang mesti tahu macam mana nak letak ujung tu PDM kod kita. Tak tahu call lah apa nombor jabatan perunding. Tanya pada Puteri Rin. Dia boleh tolong explain kan ya. Okay, jadi saya akan rugi kalau you all tak tahu pun PDM tu apa you punya kod PDM. Kalau tak tahu buka email sebab kami selang beberapa minggu kami hantar email. Kami kata nombor kod perunding anda ialah ni. Nombor PDM anda adalah ni. Nah, ini adalah contoh-contoh link yang dah siap letak nombor kod you untuk tebar ya. Nah, kalau tak buka email pun rugi sebab kita dah bagi semua dah ya. Okey, ramai terkejut, ui banyaknya mampu suka bagi, asal aku tak tahu, saya tak ada jawapan. Okey, alright, now jadi yang pentingnya bila nak buka file apa yang kita perlu. Okey, ramai orang tanya susahlah nak buka file, tak ada grant, tak ada apa. No, untuk buka file yang kita perlu adalah nama si mati, tahu tak siapa yang mati. Lepas tu
tarikh si mati, kalau tak ada apa surat mati kata. Surat mati ada? Ada. Kakak tak apa. Tahu tak mati bila? Tak ingatlah tak apa. Tahun berapa? 2017. Okey, settle. 2017 September. Cukuplah. Dan kemudian siapa yang jumpa kita tu? Takkan dia tak tahu email dia kalau dia hidup jamalah. Okey. Takkan dia tak ada handphone. Takkan dia tak ada alamat. Itu je maklumat yang kita nak. IC semua pun tak perlu pun, tak apa, ha, untuk buka fail. Dan at least gunakan fatahkir tu adalah supaya, sebab dalam borang itu ada, kita boleh tulis-tulis sikit fatahkir supaya bila HQ dapat, HQ tahulah dia punya sedikit tentang kes tersebut. Ya, itu saja. Dan yang paling penting, mereka tu yang waris datang jumpa kita tu, tolong bank in. RM50,000. Kenapa kita bank in? Kata macam inilah. Kita nak tolong. Kita nak dokumen. Tetapi selagi you tak buka file, you tidak ada engagement dengan kita. Itu ini skrip. Macam mana kita nak terima you punya surat mati? At least adalah pelantikan yang kami ini untuk menjadi bakal apa tu pentadbir ataupun apa tu kaunselor pusaka. Jadi mestilah ada engagement, ada pendaftaran yang mereka ingin mendapatkan khidmat. RM50 pun. Saja kan. Daripada kes yang dah bertahun-tahun tu tak selesai, takkan nak kedekut sangat nak bayar RM53. Okey. Untuk buka fail tidak perlu ke muka dokumen semasa buka fail. Okey, kemudian kita minta. Yang penting ada pembayaran RM53. Okey, kalau tak percaya, klik apa tu buka fail tu. Apa dia kata? Bayar dulu. Lepas dah bayar, barulah kita minta macam-macam. Okey. Apakah closing script? Ini namanya untuk entry point proposal ni. Kita nak paling tidak pun mereka setuju untuk lantik mahpusaka bayar yuran buka fail. Okey. Yuran buka fail ni RM53, kalau tak jadi apa-apa tak pulang tu, tapi inilah satu langkah pertama untuk mereka buat. Apakah closing script untuk entry point ni? Ada beberapa ya. Nanti boleh ulang balik, boleh catat kan. Nanti juga saya akan sediakan video ni bersama dengan nota digital ni. You all boleh study lah banyak kali. Hafalkan script ni. Apa dia? Adalah tanggungjawab waris untuk bantu selesaikan urus pusaka. Nak tambah kuat lagi kefahaman ni, tonton kelas Sabtu beberapa minggu lepas, di mana tajuknya adalah tanggungjawab waris. Jadi adalah tanggungjawab waris untuk bantu selesaikan pusaka. Untuk apa? Untuk mengelakkan arwah apa tu sengsara, mengelakkan termakan harta batin, mengelakkan harta beku, mengelakkan perbalahan, mengelakkan arwah punya hutang tak berbayar, macam-macam lah. Jadi siapa punya tanggungjawab? Kita punya, sebab arwah dah tak ada. Jadi tanggungjawab. Jadi alhamdulillah Tuan jumpa kita. Inilah tanggungjawab Tuan untuk selesaikan. Dan kita kata juga Tuan, bila arwah ada harta yang bergeran, contoh rumah, tanah, kereta, akaun tunai, mesti wajib ada. Ada proses undang-undang wajib, bukannya apa tu sunnah ya. Ialah wajib. Tak ada proses ni tak gerak harta itu. Jadi ada proses undang-undang wajib yang perlu dilalui untuk pusaka harta-harta yang bergeran. Arwah ada rumah, arwah ada tanah, arwah ada kereta. Kalau ada je wajib. Itu skrip yang kita tahu. Bagaimana kita tak tahu? Okey. Dan kemudian kita juga kata proses ini rumit dan perlukan bantuan pakar. Kalau tak percaya, tengoklah ada 80 bilion harta beku, ada 1 juta kes tak selesai, ada ramai gaduh-gaduh, ada banyak kereta tersadai dan macam-macam lagi. Jadi itu buktinya. Ini skrip dia. Dan kemudian 80 bilion beku dan banyak masalah pusaka berpunca daripada apa? Berpunca daripada cara urus yang tak betul, sebab waris tak tahu, waris lambat buat, waris silap buat, waris tak mufakat. Dan lambat buat ataupun tak mula-mula langsung. Inilah akibatnya. Jadi cakap dia, kalau boleh pusaka arwah jangan jadi macam ini. Okey. Dan lagi satu, teramat penting dalam sesuatu urus pusaka, muafakat di kalangan waris perlu dicapai.
Sangat penting. Okey. Dan kebiasaannya muafakat ini akan lebih mudah tercapai jika ada pihak ketiga yang mahir. Berbalik pada kisah tadi yang memunjukkan 80 bilion tu, dia orang fikir dia orang pandai, dia orang nak berbincang sesama waris, tak jalan. Okey. Muafakat sangat penting dan muafakat ini senang tercapai apabila ada pihak ketiga yang mahir. Itu yang kita nak terangkan. Kalau tidak, orang tak nampak. Ini adalah skrip-skrip yang membuatkan mereka rasa mereka perlu dan mereka mahu. Ya? Okey. Dan My Pusaka sediakan perkhidmatan yang lengkap. Kami menyediakan sesi khidmat runding dan sesi apa tu muafakat waris. Okey, kita ada khidmat percuma, kita ada asas percuma. Lepas tu kita ada dah buka file nanti kita dapatkan dokumen, kita akan buat perjumpaan secara online, boleh datang ke jawat, boleh datang ke rumah waris pun boleh. Lepas itu kita boleh buat sebut harga untuk uruskan. Tak kisah nak urus pusaka kalau sesuai dekat pusaka kecil. Kalau sepatutnya buat kat Amanah Raya atau buat dekat mahkamah tinggi, kita boleh selesaikan. Nak guna lawyer, kita ada lawyer. Nak dapatkan sijil faraid, kita ada. Semua lengkap. Ha, itu pun kita nak cakap ke orang. Supaya mereka nampak kitanya berbeza daripada runner. Kitanya berbeza daripada mahkamah apa peguam syar'i. Kita berbeza dengan peguam sivil. Sebab kita merangkumi semua. Okay? Ha, alright. Dan kita juga berbeza daripada syarikat amanah. Now. Dan juga, sudah banyak kes pusaka lama, rumit, maaf pusaka telah selesaikan. Setelah banyak kes-kes yang tersedai dekat peguam dalam PPK LA kami selesaikan. Telah banyak kes-kes yang tersedai dekat syarikat amanah yang tertangguh kita take over dan selesaikan. Ulang balik. Okay. Ha, supaya orang nampak. Orang tanya balik, kenapa yang you all buat? Kita ada kaedah-kaedah tertentu yang orang lain tak buat. Kita tolong bantu muafakat, kita tolong buat proses, dan kita juga ada suntik elemen financial planning di dalam proses kita. Okey, itu yang membezakan itu. Okey, ini closing script. Hafal ni. Betul, penting. Dan kemudian apa lagi? Perjumpaan kita ni Allah yang telah lorongkan untuk kita berjumpa supaya Tuan jadi pemula proses. Tuan yang membuat langkah-langkah pertama, yang kes arwah yang bertahun-tahun tak selesai, Tuan punya diberi dorongan, lorongan untuk mulakan. InsyaAllah, kalau Tuan mulakan, Puan mulakan, Puan akan dapat ganjarannya. Sebab memang, kes arwah dah 15 tahun, tiba-tiba dia terdengarlah satu ceramah atau tengok kitanya kelas, lala datang jumpa kita, sesi Marunding dengan Husaini. Nah, itu kira takdir lah. Kalau tidak, benda tu lagi 15 tahun sama juga. Ha, jadi kita kata, ini peluang kita dah berjumpa ni. Ha, Tuan tiba-tiba diberi kekuatan untuk mendaftar. Lepas tu, dan bila kami call, saya ni call, Tuan jawab. Dan telah faham. Ya? Ataupun you call, dia tak jawab. Okay. Bila proses selesai, barulah waris dapat menampakkan harta dengan tenang. Ini Tuan, Puan, Puan duduk atas rumah nama arwah suami. Suami ada 3 isteri. Suami, senang tak hati Puan duduk atas rumah yang mempunyai hak orang lain? Berusaha tahu. Kan? Jadi, kita kata, bila proses dah selesai, barulah waris tadi boleh manfaatkan harta. Duit dalam K2SP ada RM80,000. Beku apa hal? Duit dalam ASB ada RM200,000. Beku apa hal? Macam mana kita nak manfaatkan? Rumah masih nama arwah, tanah masih nama arwah, nak jual pun tak boleh. Ha, jadi sangat penting, kena ulang sekali keyword tu, sangat penting untuk buat sampai selesai, barulah harta itu dapat dimanfaatkan sepenuhnya dan waris-waris juga boleh dimanfaatkan dengan tenang. Bayangkan kata-kata, memanglah ada rumah sewa nama arwah, memanglah Puan je yang kolek-kolek sewa tu. Tenang ke nak makan duit sewa ni? Di mana duit sewa ni ada hak orang lain. Ha, ya. Jadi kalau boleh kita selesaikan, bila dah selesai barulah tahu. Okay, contohnya semua setuju nak bagi rumah ni pada Puan.
isteri kedua ketiga pun tak nak tuntutlah, dia kata bagi puan punya rumah ini, puan punya rumah sewa ni, barulah tenang nak ambil harta dan menggunakan mendapat manfaat. Ada keywordnya, bila proses selesai barulah kita dapat manfaatkan harta ini dengan tenang tanpa melibatkan emosi orang, pahala, dosa dan sebagainya. Okey, nah, ini skripnya. Dan kemudian harta beku tak ada nilai. Kalau harta masih nama arwah tak ada nilai. Duit 1 juta dalam apa ESB tak ada nilai. Dalam tabung haji tak ada nilai kalau tak ada penama, ya. Rumah yang masih nama arwah tak ada nilai. Ataupun kalau dah dibuat jadi pentadbir atau penama 10 nama, 14 nama, 15 nama pun, pusaka yang menjadi harta bermasalah juga nilainya jatuh. Ha, jadi kita tak nak jadikan harta itu terbeku dan tak ada nilai. Dan kita tak nak juga bila proses dibuat dengan tak betul, harta itu menjadi harta yang bermasalah dan akhirnya tidak ada nilai yang tinggi. Okey? Itu juga skrip yang kita boleh gunakan. Okey, lagi satu. Tuan, puan, dengar cakap saya, pengalaman kami. Lagi lama urus pusaka itu ditangguhkan akan menjadi lebih rumit. Saya ada lihat ditangguhkan, akhirnya ayah ada yang ada beberapa isteri meninggal dunia. Yang meninggal mak dia. Kalau tidak, dia warisnya adalah ayah dan anak-anak. Tetapi ditangguhkan. Ayah meninggal dunia tak pasal-pasal, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat dan anak-anak pun ada hak kepada 1/4 milik arwah ayah tadi. Ha, kan dah jadi masalah tu. Ha, nampak? Jadi ulang sekali lagi, lagi lama urus pusaka ditangguh-tangguh akan menjadi lebih rumit dan kos lebih tinggi. Bangkitkan banyak-banyak cerita. Kita ada pengalaman patutnya mudah tetapi ditangguh-tangguh lalah berlapis-lapis. Dulu semua waris peringkat pertama semua ada muafakat. Bila meninggal dunia terpasuk lapisan kedua dah tak capai muafakat. Ha, ataupun tak jumpa dah waris. Ada waris yang mengajuk lari pun ada, bawa anak bini. Lepas tu meninggal dunia. Ha, okey. Jadi kalau boleh tuan, kita mula langkah pertama hari ini juga. Ha, cakap kita mesti mulakan langkah pertama kita hari ini juga. Kalau dia nak membawang kita banyak-banyak, jangan layan kata saya dah dengar banyak. Senang je. Buka fail mula hari ini. Kalau tidak, assalamualaikum pula. Okey. Pusaka tidak selesai adalah punca dosa berpanjangan. Ini yang kita nak cuba elakkan. Saya simpati sebab sekarang ini contoh. Arwah ada kebun durian. Siapa yang makan tiap-tiap tahun? By the way, arwah ni ikut faraidnya ada Baitul Mal. Ada tak bagi kat Baitul Mal korang semua ni? Tak ada kan? Ha. Takut tak dosa? Takut tak neraka? Ha. Ha, ubahlah. Ini macam saya dengan UOS, saya cakap macam ni lah. Dengan tapi sikit tetapi mesejnya kena sampai. Pusaka tidak selesai adalah punca dosa berpanjangan. Dosa multi level. Nah, ini yang kita nak ceritakan, okey. Dan selesaikan segera agar keluarga boleh kekal harmoni. Kalau sekarang lagi lama dipanjangkan mungkin akan ada hati terpendam, simpan rasa, berdendam macam-macamlah. Ha, okey. Kita selesaikan segera. Dan insyaAllah juga kadang-kadang dengan adanya hadir counseling, ada hadir counselor ni tadi, kadang permasalahan antara keluarga tu pun akan menjadi berpanjangan dan tambah rumit. Okey. Ha, uruskan dengan baik, dengan bantuan pakar agar akhirnya arwah tenang di sana. Inilah, you boleh gabungkan skrip-skrip ini, akhirnya buka fail. Okey. Macam mana nak buka fail? Ha, mudah. Strategi closing yang berkesan. Okey. Setelah waris tuju Allah, betul lah buka fail. Janganlah contoh over the phone. Ah ni tolong tengok dalam WhatsApp ada link ni, tolong daftar sendiri ya. Ha, akan krik-krik lah. Jadi strategi yang berkesan bila kita dah tegang over the phone pun tak apa. Kita kau kini ni. Saya akan hantar link you all baca. Apa tapi basically inilah nak buka fail. Jadi yang pentingnya okey. Boleh tak saya dapat tahu nama si mati, tarikh si mati, nama waris. Contoh kalau kita gunakan borang fakta akhir, kita dah isi lah. Saya tanya lagi, nama waris, email waris, handphone waris, alamat waris. Okey, cuma maklum kita ada dah. Tuan setuju kan untuk kat file? Okey,
Saya akan WhatsApp nombor bank account. Okey. Maybank Pusaka Kusum Berhad, syarikat kami punya, bukan akaun sendiri saya. Ini nombornya. Tuan bank in RM53. Ha, tapi kalau nak bank in, okey. Dia kalau bukan Maybank, kita kena pilih option IBG, Interbank Giro. Okay. Sebab somehow kalau daripada luar daripada Maybank kita nak pakai instant transfer, dia akan sangkut. Jangan tanya saya sebab apa, itulah ceritanya. Jadi kalau gunakan, kena mention lah, takut nanti dia nak cuba bank in tak dapat. Okay. Dia nak bank in, katakan kalau tuan pakai bank in tu, boleh bank in tapi pilih IBG. Tak kisahlah ke mana, bank mana pun. Okay. Takkan nak pakai kredit card kan RM53. Bank in direct RM53. Kalau dia ada depan kita, bak, collect siap-siap RM53. And then you all gunakan you punya account bank, bank in. Ha, itu cara penting. Dapat maklumat dalam nombor satu dan minta RM53. Nampak tak? Kalau cara ni, online pun boleh. Face to face pun boleh. Okay. WhatsApp saja pun akhirnya boleh close. Okay. Online transfer guna IBG, bukan instant transfer. Itu kena minat, ingat. Tak kisahlah, nanti you all kena tahu. Kalau later on you ada kes-kes hibah ke amanah ke yang berpuluh-puluh ribu pun sama cerita dia. Jangan guna IBG, jangan guna instant transfer tapi guna IBG. Ingat ya. Dan lagi satu, saya sarankan, bukan saya wajibkan, semua orang kena simpan nombor akaun ni dalam handphone. Create your contact Maybank Pusaka Kurs, My Pusaka. Lepas tu tulislah nombor akaun tu dalam nombor phone. Simpan. Lain kali kalau ingat, jangan call saya tengah malam, tuan KA, akaun bank My Pusaka apa? Saya mau sekolahkan you all nanti. Okey? Ingat eh? Benda ni penting. Mas pastikan handphone kita memory banyak. Save lah Maybank. Saya dalam akaun handphone saya semua nombor akaun bank anak-anak saya semua ada. Tak payah tanya dah. Saya simpan dalam contact list saja. Simple lah. MBB. Umi, MBB, Alif, MBB, dan juga MBB My Pusaka. Jadi, bila orang tanya, saya cut MP, tampal. Ingat. Tips mudah. Ya, tips mudah. Jangan tak ada. Kalau saya jumpa perunding baru tanya, akaun MBB masuk apa? Saya ambil ketuk kepala. Okay. Alright. Now, penting. Saya lawak tapi memang penting. Jangan tak ada. Dan lepas tu diorang dah kasih semua tu, dah ada WhatsApp apa receipt, tak kisah dia bayar macam mana apa, ataupun dia hantar, dia bagi you cash lepas tu you bank in kepada Pusaka dan kamu daftarlah. Buka PDM yang ada nama tu, daftarkan. Sebab ini lebih mudah sebab you all sepatutnya dah tengok ni berkali-kali. Yang orang ni first time tengok you all yang PDM link, dia pun blur-blur. Jangan suruh dia, saya dah hantar link, you all tolong daftar. Haram. Okay. Kalau hantar-hantarlah. Hantar tapi macam tu. Okay. Kalau perlukan bantuan, saya daftarkan ya. Tapi maklumat ada dalam tu, you baca lah. Itu dia baca ya. Jadi, bila kita dah daftarkan tu, akan keluarlah pop-up dalam handphone kita. Kita screenshot, hantar pada dia. Saya dah daftarkan dah. Please check email. Dalam email pun dia akan dapat pemakluman yang kes tu dah daftar, apakah proses selanjutnya. Nampak? Ini cara dia. Jangan kita dalam cerita pun ala kadar, tak pakai skrip, lepas tu hantar link, harap-harap orang akan bank in. Tak ada. Dan inilah PDM yang blue, which is ujungnya KUP, kes urus pusaka. Now, dengan cara ni masih boleh close walaupun tidak berjumpa face to face. Inilah dalam zaman PKP ni, kita WhatsApp, call, Zoom meeting, video call, whatever. Kita still boleh yakinkan dia, cik, tolong buka file. Nanti barulah kita akan minta dokumen senar semak. Dan ini sebenarnya you all boleh close tanpa mendapatkan himat runding pun. Dah cukup faham ni. Jumpa je kes, dapatkan fakta kes ni. Lepas tu, cik, buka file. Lepas tu baru jumpa kami, barulah kami boleh tolong. Okay? Itu penting. Now, ini pun juga ramai yang perunding tak tahu apa berlaku setelah buka fail. Saya ambil ni, saya petik ni daripada teks yang ada sendiri dalam PDM link tu. Kalau you all tak pernah nampak, maksudnya you tak pernah buka. Okay?
Tugas perunding untuk dapatkan maklumat berikut dan hantar kepada unit urus pusaka. You tolong close. Lepas tu barulah you minta maklumat dan dokumen yang kami perlukan setelah buka fail. Ini exact script daripada PDM. Buka fail ya. Salinan sijil mati arwah. Ajar dia, cik, ini saya nak semak dia. You boleh hantar pada dia. Cik, tolong. Ada tak? Ajar dia juga. Ada tak apps cam scanner? Suruh dia ambil gambar, hantar pada kita. Sebab apa? Kalau dia hantar dalam bentuk snap-snap gambar, kadang-kadang benda tu kembang. Tak sharp. Okey, lepas tu file lebih siapa-siapa. Okey. You all sendiri kena pakai lah. Jangan you sendiri pun tak tahu cam scanner tu apa. Lepas tu macam mana nak ajar orang? You all sendiri kena amalkan guna scanner. Okey. Apa yang kita kena hantar? Sijil mati arwah yang meninggal ni lah. Yang ada harta ni. Salinan kad pengenalan waris yang masih hidup. Itu sebenarnya kalau contohnya yang meninggal baru, warisnya adalah isterinya, anak-anak. Tak susah pun nak dapat apa IC. Tetapi kalau bayangkan kalau dah lama dengan dah berlapis-lapis nak dapatkan IC memang payah. Itu mudahnya. Kalau orang tu baru meninggal, waris hanya selapis, semuanya kena mengenal, tak ada masalah untuk dapatkan nama dan kad pengenalan. Sebab apa? Inilah salah satu dokumen yang perlu untuk kita mula proses. Lagi satu, kalau you all tak dapat dokumen lengkap ni pun, kalau nanti dah dapat apa, diorang dah bayar apa tu sebut harga pun, you all tak akan dapat komisen penuh. Komisen penuh hanya akan dapat sekiranya ataupun setelah you dapatkan maklumat yang cukup untuk kita mula. Okay. Sijil mati penting. Salinan kad pengenalan waris yang masih hidup pun penting. Salinan surat mati waris, kalau ada yang waris-waris yang telah meninggal dunia pun kita perlukan. Kalau kes yang baru tak sempat meninggal, benda nombor tiga tak ada. Yang selalunya payah dapat nombor tiga tu sebab yang datang jumpa kita ataupun kita tarik kes-kes yang dah meninggal berlapis-lapis. Memanglah pening. Kita cah RM80,000 pun. Kita ada kes yang kita cah RM60,000. Sampai sekarang pun kita dapat selesaikan. Payah. Sebab dia tak dapat kemukakan dokumen nombor tiga ni. Ya? Jadi kalau contohnya apa tu prospek yang you all bawa adalah prospek yang berkualiti yang saya sebut tadi, dia sampai satu dengan dua. Nombor tiga tak wujud pun. Okey. Dan salinan harta, contohnya kalau dia pelanggan mahu pusaka lagi lah, harta dah tersenarai. Ataupun baru lagi isteri ada, anak ada, isteri tahulah harta-harta dia, boleh bagi pada kita. Ini kalau contohnya yang meninggal adalah tok tahun 74. Siapa yang ada pegang harta dia? Kan? Kadang grant tu kat orang ni, grant tu kat orang ni payah. Jadi nampak tak? Apabila list kita berkualiti, proses untuk mula lebih mudah. Tapi janganlah asyik cari prospek-prospek ataupun yang tak berkualiti. Nanti pening kepala. Kami pun pening kepala. Okey? Jadi salinan grant harta tak alih. Okey, salah. Geran tanah, geran rumah. Dan kemudian salinan geran pemilikan harta alih. Akaun bank dia, sijil takaful dia, geran kereta. Nampak tak? Empat dan lima ni akan lebih mudah kalau arwah ni baru meninggal. Arwah ni ada wasi. Arwah ni pernah buat perancangan. Arwah ni simpan harta dia teratur. Waris ni selapis. Kalau waris berlapis, satu geran bini pertama duduk simpan. Satu geran bini kedua simpan. Kereta isteri ketiga. Macam mana nak kumpul? Okey. Dan kalau ada salinan dokumen hutang, kredit kad dia, loan-loan dia, whatever lah. Jadi kita cuba dapatkan. Dan apa saja dokumen yang berkaitan. Terutama sekali kalau ada geran tanah tu, kita nak juga cukai yang pernah dibayar. Lain-lain dokumen, contohlah dia ada surat ikatan amanah ke apakah. Dapatkan. Tapi yang penting, 1, 2, 4, 5. Paling basic yang mesti kita dapat. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab perunding. Jadi, kalau kita tahu, payah nak dapatkan 1, 2, 3, 4, 5 dan 7 ni daripada prospek yang tak berkualiti, niatkan dalam hati, aku nak cari prospek-prospek yang berkualiti. Sebab dalam konsep
law of universal attraction, apabila kita ada niat sesuatu, dia akan menjadi magnet. Kalau kita ada niat nak cari kes ulu pusaka yang berkualiti, maka ia akan menjadi magnet. Kita doakan untuk dapatkan prospek ulu pusaka yang berkualiti, insyaAllah kita akan dapat. Kalau kita tak niat pun tiba-tiba sampai je, macam-macam lah cacat merubah yang sampai pada kita. Okay? Inilah yang akan berlaku setelah buka fail. Kerja you hanyalah untuk dapatkan maklumat. Dan hantarlah maklumat itu kepada siapa? Dalam email tu ada, hantar kepada unit uruf pusaka. Macam mana nak hantar? Scan pakai cam scanner, hantar kepada. Sebab bila sampai pada kami, kami boleh matchkan dengan PDM yang you order daftar. Jangan hantar tanpa daftarkan PDM. Kita bila kita hantar PDM pun nanti, kalau you tak hantar dokumen, unit uruf pusaka akan call. Tuan, tuan ada daftar satu uruf pusaka ya. Mana dokumennya? Okey. Ingat, tugas untuk menguntip maklumat adalah tugas perunding. Kita boleh bantu tapi tugas hakikinya lah you all. Okey. Jadi pegawai akan hubungi waris bila dah dapat maklumat. Okey. Supaya sebab kadang-kadang kita dapat tu buka fail. Berapa kos tak ada ya. Berdasarkan maklumat ataupun kajian kes, kami akan maklumkan skop kerja. Skop kerjanya ada 3 kemungkinan. Satu, kita akan cadangkan sesi apa penerangan dan muafakat waris, SPMW. Kalau dokumen cukup tetapi muafakat belum sampai. Dah dapat SPMW ni, barulah kita boleh buat sebut harga, baru kita tahu senarai hartanya, muafakat dia, isu-isu berkaitan kita dah tahu, kita boleh sebut harga dengan lebih tepat. Itu pertama. Kalau yang keduanya, data memang tak cukup, dia ada waris yang kita tak jumpa, harta yang tak ada maklumat, kita kata ni kita boleh tolong tetapi kita kena buat kajian kes dulu. Kajian kes kita bermula pada 1,000. Kalau contohnya kena cari waris yang hilang, kena cari harta yang hilang, kita add on lah, sebab tanpa ada maklumat tu kita tak boleh buat. Dan kita tidak boleh mencari harta-harta itu hanya dengan bayaran RM50 yang dia buka fail. Itu buka fail hanya buka fail. Apa ya? Kalau contohnya dia nak suruh kita apa mulakan proses urus belaka dan ada dokumen-dokumen yang tak ada pada mereka dan kita boleh tolong carikan, tapi adalah kosnya. Harta ada, dia tak kata nak buat carian, kita akan charge kes carian. Waris ada, dia tak jumpa, kita boleh charge jejak kasih. Macam-macam lah. Jadi itu namanya kajian kes. Okey. Siapa yang tentukan kajian kes tu? Kami HQ. You all kena bagi apa yang ada. Kalau bagi apa yang ada, tengok tak banyak yang ada, pandailah kami. Nampak tak? Mudah sebenarnya. Okay, kalau you all faham. Okey. Jadi apa yang berlaku setelah buka fail? Okey. Jika tadi berlaku kalau lengkap ya. Okey. Sorry ni. Jika fakta asas mencukupi, jika fakta asas mencukupi, HQ akan, you all dah provide semua maklumat, HQ akan kumpulkan, jadualkan sesi penerangan dan muafakat waris, SPMW. Sebab kita tidak akan buat sebut harga tanpa kita faham isunya. Okay? Sesi ini boleh dibuat dengan beberapa cara. Satu, dibuat dengan kaedah video conference di mana waris hadir semua secara online. Yurannya hanya RM200 campur SST, which is apa? RM212. Untuk time PKP ni lah paling sesuai. Dan keduanya, kalau contohnya mereka boleh datang ke pejabat lah, pejabat maksudnya ke sini, KL, Bangi ataupun Bertam. Dia boleh datang, yurannya RM300. Jadi kita tak payah keluar mana-mana kan, dia datang. Okay? Untuk sesi 90 minit. Tetapi kalau mereka suruh datang ke rumah, kita tengoklah jaraknya. Saya pernah charge sampai 1,000-1,500 sebab jaraknya jauh. Tapi mereka bayar sebab mereka perlukan orang datang sebab dia orang tak boleh datang. Okey. Jadi siapa yang tentukan, kita akan masyarakat akan bantu untuk tentukan. Tetapi kalau contohnya dalam sesi coaching, contohnya saya ada case sesi coaching counseling antara counselor kita dengan waris, mereka setuju untuk SPMW jarak jauh,
yang RM2 tu, kita communicate pada perunding. Perunding, contact dia punya prospek tu, suruh dia bayar. Lepas tu daftarkan SPMW. Okey? Nampak? Itu je. Jadi link dia, ni dia. Sama je, ujungnya SPMW. Tapi jangan lupa letak kod nama anda, baru kita tahu siapa punya case. Selalunya SPMW-nya sulan daripada buka file. Okey, nama orang tu memang dah terdaftar pun dalam kita punya database. Untuk SPMW, apakah maklumat yang you all perlu ada? Apakah maklumat yang kami perlu ada untuk mula SPMW? Pertama, kita dah dapat semua senarai-senarai harta-harta semua. Kita juga perlu senarai nama waris. Yang utama, contohnya kalau waris ada 40 kan, kita tak apalah. Untuk SPMW ni, setiap keluarga ada satu wakil. Jadi, kita nak senarai nama dan handphone supaya kita boleh hubungi, hantar WhatsApp jemputan. Jadi tak perlu pun semua, kalau boleh waris-waris yang utama. Kalau contohnya dia banyak berlapis, kita katakan okey boleh tak kita confirmkan, paling tidak pun 3 atau 4 orang jumpa. Sebab kadang-kadang kita nak insist semua orang memang tak dapat. Akhirnya tak jalan. At least kita masuk dulu. Kalau kita tahu ada waris-waris yang dominan, pastikan dia ada. Waris-waris yang selalu menentang, pastikan dia ada. Tak semua waris pun. Yang waris-waris yang happy go lucky ya, tak apa. Sebab kalau boleh kita tak nak ramai-ramai, kita nak orang yang mempunyai impact kepada keputusan. Ha? Alright. Senarai nama dan handphone waris utama. Kita tak perlu semua. Dan kemudian tentukanlah kalau nak zoom bila, pukul berapa. Kalau nak jumpa kat mana, bila, pukul berapa. Dan siapa yang akan hadir. Okay? Sebab lepas tu pihak HQ akan menghantar surat jemputan kepada semua waris. Akan menghantar nota penerangan dan menghantar video supaya mereka kenal kita. Kita tak nak orang datang tanpa mengetahui siapa mahpusaka, tak tahu yang kita dah selesaikan banyak kes, skop kita. Jadi kita nak sekolahkan minda mereka dulu sebelum jumpa kita. Tugas siapa? Tugas kami. Tugas you all, close. Tugas you all, dapatkan maklumat asas. Okay? Mudah. Tetapi apa berlaku setelah buka file tetapi fakta asas tidak mencukupi? Kita minta you all cari pun jumpalah warga kata ini tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Okey, maka HQ akan cadangkan kajian kes bermula daripada RM1,000. Okey. Closing kajian kes ini akan dikendalikan oleh pihak HQ. Kita ada beberapa kes baru ni yang kami hubungi waris, waris tak cukup, kita cadangkan buka kajian. Tapi komisen siapa dapat? You all dapat juga. Kes apa? Kes apa? Sebab kalau daripada kajian kes ni, nanti berlaku dapat kes urus pusaka yang kau punya. Dapat maklumat tu, kita kata kita boleh buat, harga sebut harganya RM140,000. Dan waris bayar. Siapanya komisen je? Tuan-tuan punya. Okay? Alright. Jadi ini kena faham. Buka file asas you all punya tugas. Dapatkan fakta kes asas dan dokumen asas you all. Okay. Himat runding selepas itu, SPMW kami yang conduct, bukan you all yang conduct. Sebut harga kami yang kirakan. Okay. Kalau contohnya maklumat tak cukup, kita yang akan cadangkan buka kajian kes. So ini yang sebenarnya asas kemahiran you all perlu tak tinggi sangat pun untuk close kes urus ke. Okay. So, tamat bahagian pertama. Saya kata, ni pun dah panjang dah ni. Sampai sini dulu, kita akan sambung. Jadi, rumusannya, ringkasannya adalah, bahagian pertama ialah, bila jumpa, jangan tangguh-tangguh buka file. You all ada kemampuan dah untuk buka file. You all dah ada, apa tu, aliran yang kita beri dengan jelas macam mana you nak buka file, apa maklumat yang diperlukan. Fact finding pun, you all patutnya tahu nak dapatkan fact finding. Cara nak skrip saya dah bagi untuk needs creation. Skrip tu boleh gunakan juga untuk pitching. Dan akhirnya, first step, buka file guru pusaka RM50. SPMW ke ataupun kajian kes itu level kedua. You all kena mahir sampai boleh collect RM53. Kan? Tak kisahlah kes berjuta pun. Saya yang baru ni yang saya close kes
100,000 ke 80,000 tu semuanya mula dengan buka file. Lepas tu SPMW. Lepas tu kita panggillah, ya. Yeah? Alright. So, jadi strategi untuk closing case urus pusaka simple lah. Entry point dia adalah buka file RM53. Jangan peningkan kepala otak. Fokus entry point kita. Jadi kalau contohnya yang saya kongsi minggu lepas tentang high net worth, entry point dia, walaupun high net worth macam mana pun, entry point paling basic, kasih asas. Itu je. Jangan semakkan kepala otak. Make it easy. Okay? Okay. Jadi, saya sangat sarankan you all ulang-ulang-ulang video ini bila dah disiarkan, nanti download nota digital pun faham, terutama sekali bab skrip. Okay. Kalau ada kawan-kawan downline yang baru masuk dalam industri ini ataupun yang baru nak bangkit daripada tidur, juga hantarlah supaya diorang study. Dalam PKP pun nak buat apa? Duduk, dengar, spend 40 minit video ini dan baca nota ini. Okay. Sebab apa? Ramai orang yang memerlukan khidmat urus pusaka dan kami nak pastikan you all semua ada kemahiran untuk bantu mereka. Okay. Apa yang akan kita kongsikan dalam topik kedua minggu depan? Apa yang akan berlaku di sesi SPMW? Ramai yang tak pernah attend, tak tahulah, tak ada idea. Tapi yang pernah tahu. Dan kedua, apakah garis panduan penentuan jumlah sebut harga? Kalau kita nak explain, macam manakah anggaran kos-kos? Apakah komponen-komponen dalam kos sebut harga urus pusaka? Sebab urus pusaka sebenarnya ada banyak komponen. You all kena faham. Jadi, setiap kes mempunyai skop yang berbeza, maka kosnya juga berbeza. Jadi bila you faham tu senang nak cerita pada klien. Tapi keputusan untuk buat sebuah harga adalah pihak HQ. You all kena dapatkan fakta, kita dapat hubungi mereka dan kita buat sebuah harga. Now, dan kita juga akan bincangkan skop tugasan perunding setelah sebuah harga dikeluarkan. Lepas sebuah harga dikeluarkan, nanti kita akan tengok dia punya flowchart. Siapa yang bentangkan sebuah harga, macam mana nak bentangkan, macam mana nak dapatkan bayaran deposit, berapa bayaran deposit, macam mana nak bank in deposit. Lepas tu apa maklumat tambahan yang perlu didapati selepas nak mula proses tu. Bila kita dah siapkan dokumentasi, ada banyak dokumen. Macam apakah dokumen-dokumen yang perlu bantuan perunding untuk dapatkan tanda tangan, yang mana HQ boleh bantu. Lepas tu akan ada sesi bertemu waris kali kedua ketiga. Tak wajib perunding hadir tetapi digalakkan untuk hadir. Begitu juga kalau dah dapat tarikh bicara, tak wajib perunding hadir tapi elok juga hadir. Sebab apa? Kita nak you all kenal-kenal dengan waris, sebab waris-waris mereka itu ada potensi untuk dapatkan kes pusaka yang baru, untuk dapatkan apa tu solusi legasi, rekrut perunding dan juga pancing mereka untuk berminat dengan ilmu-ilmu pusaka, berminat dengan himat-himat percuma kita. Okay? Dan of course kita akan juga cerita apakah skop pihak supaya you all faham. Bila faham, you all faham tugas kita, you all tahu tugas you all, maka setiap kes urus pusaka tidak akan ada krisis. Sekarang ni banyak berlaku krisis sebab perunding tak faham apa yang mereka buat. Okay? Dan banyak menganggap itu semua HQ buat dan ada tugas-tugas hakiki yang you all patut buat, tak buat. Begitu juga kadang-kadang apa tu bila berjumpa dengan prospek, you tidak terangkan dengan betul, akhirnya dia tergantung begitu saja. Jadi bila sudah faham ni, barulah kita bergerak. Dan tak mustahil setiap perunding mahu pusaka akan dapat 2 kes setiap bulan. Okey, sebab banyak kes. Yang pentingnya you all pandai cakap dan prosesnya daripada bertemu Ana Safarid, Senarai Asad, Senarai Hasrat dan buka file. Dah buka file, dapatkan dokumen-dokumennya. Lepas tu bila dah cukup tu, kita buat SPMW. Dah dapat muafakat waris, kita buat sebut harga. Dah ada sebut harga tu, sediakan dokumen, tanda tangan, mohon dan sebagainya. Alright? Itu saja. Jadi, kita kena buat sesuatu. Baru boleh belajar, baru boleh pandai. Jadi, antaranya adalah tuntun berkali-kali. Lagi satu, jawab soalan quiz. Alright? Dan practice, 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 hantar posting,
call orang, jumpa orang, buat analisa, buat fakta kes. Praktis, 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 lama-lama you all pandai. Akhirnya, closing, buka file akan menjadi second nature to you all. Kes banyak. Tapi sekarang ni belum lagi berlaku, you all masih lagi terpinga-pinga, termangu-mangu tentang bagaimana nak urus pusaka. Jadi, apa yang saya ajar ini adalah cara untuk membuka hati mereka. Mereka ada masalah. Mereka ada duit, tetapi hati belum terbuka, mereka belum percaya. Ya, you all pun tak pandai nak buka hati mereka, you all pun tak pandai untuk memberi kepercayaan kepada mereka. Jadi dengan harapan, dengan apa yang kita kongsikan ini, benda itu berubah. Okay? Sekali lagi saya ulang, practice make perfect, maka klik pautan untuk quiz, cuba jawab. Cuba wajib jawab. Supaya, it's not so much of the CPD hours, is proses pembelajaran you akan lebih lengkap dan berkesan. Okay? Saya juga nak ingatkan tuan-tuan dan puan, sepanjang PKP ini, setiap hari, Isnin Jumaat, pukul 11 pagi, kita ada sesi boiler room. Untuk minggu lepas dan semalam, kita fokus kepada untuk mai korban. Tetapi, sebenarnya, teknik, proses, dan strategi sebenarnya boleh digunakan untuk semua solusi mai pusaka. Dan saya juga nak galakkan you all yang dah rekrut orang faham konsep boiler room supaya you all boleh juga buat dengan tim-tim masing-masing. Okey, supaya lebih semangat, lebih berkesan. Okey, saya sangat sarankan you all semua datang ke boiler room setiap hari secara Zoom. Okey. Kena datang dengan persiapannya, tengok dalam akademi apakah arahan-arahan sebelum masuk ke sesi boiler room. Saya akan kasih denya-denya pointer-pointer saja buat persediaan. Okey. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.